iaitu restoran Hadrami. Di sini ada berbagai hidangan yang lazat. Salah satunya ialah mandi lamb and chicken lamb. Very nice food here. Sedapnya. Makan ke sini, babe. Datang makan dan rasa makanan di sini, alhamdulillah. Dia di antara makanan Arab yang tersedap dan terbaik di Malaysia. Dan di samping itu, servis dia juga alhamdulillah servis yang baik, yang bagus. Dan suasana dia pula, suasana di sini, suasana yang sesuai untuk diadakan function ataupun jamuan seperti ini kerana berada di tepi lebuh raya dan dinding dia, tingkap dia, dinding dia cermin. Kita nampak suasana di luar, makanan dia pun sedap dan pelayan-pelayan dia pun alhamdulillah ramah, baik, handsome, cantik, lawa. Alhamdulillah, insyaAllah kami akan datang lagi pada sekiranya ada function atau majlis-majlis yang akan datang. Orang ini memang yang terbaik lah setakat ni saya pergi. Makanan dia memang sangat lazat. Daging dia sangat lembut. Kambing dia, ayam dia memang sedap. Air teh kulina dia pun memang terbaik lah setakat ni. Dia punya apa tu, serve pun okey. Memang pantas dan kita tak perlulah menunggu dengan lama. Alhamdulillah, makanan saya rasa baik. Ia sesuai dengan makanan Arab, disesuaikan dengan tekak orang Malaysia. Tidak begitu totally Arab lah kata orang ya. Jadi kalau ada setengah restoran tu dia macam pure betul-betul sebelah sana. Jadi nampaknya bila saya makan kat sini ada satu yang kita rasa sesuai untuk apa orang Malaysia lah. Makanan Arab disesuaikan dengan tekak orang Malaysia. Itu sajalah yang saya dapat. Saya suka makan nasi Arab sebab ia mengingatkan saya ketika saya buat umrah ya. Dan saya, ini adalah kali kedua saya makan di sini dan saya dapati makanannya memang amat bertepatanlah dengan cita rasa saya. Sedap, cukuplah semuanya. Dan bagi saya, apa yang saya suka ialah layanan yang amat mesra daripada staff-staff di sini. Saya harap kedai ini akan bertambah maju di masa hadapan dan boleh memperbaiki apa-apa lagi yang dirasakan lemah. Dan insyaAllah, saya memang orang yang suka high tea, you know, dan macam-macam. InsyaAllah saya akan promosi kedai ini kepada kawan-kawan yang lain. Sekian.